Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Rasuna Said, wanita berdarah Minang, pejuang persamaan antara hak pria dan wanita, yang lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Ia juga merupakan saudagar Minang dan bekas aktivis pergerakan kontroversi poligami. Kontroversi ini pernah ramai menjadi polemik di ranah Minang tahun 1930-an yang berakibat pada meningkatnya angka kawin cerai. Rasuna Said menganggap peristiwa ini adalah bagian dari pelecehan terhadap kaum wanita. Awal perjuangan politik Rasuna Said dimulai dengan aktivitasnya sebagai sekretaris cabang di Serikat Rakyat. Kemudian bergabung dengan Sumatera Tawalib dan mendirikan Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Pejuang yang sangat mahir dalam berpidato, mengecam pemerintah Belanda, dan juga tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukum Speak Delight, yaitu hukum kolonial Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Rasuna Said menghembuskan nafas terakhirnya pada 2 November 1965 di Jakarta setelah berjuang melawan kanker darah. Hai wanita Indonesia, zaman yang terus berganti, pola pikir mulai berubah, namun perjuanganmu tetap belum selesai. Tegakkanlah kepalamu, inilah masamu. Saat untuk mendobrak semua stereotip masyarakat detik ini. Sedang bersusah hati. Hai wanita Indonesia, bukanlah tujuan kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah teratas. Bukanlah tujuan kita untuk mendominasi, apalagi membenci. Tujuan kita adalah untuk menunjukkan bahwa kita adalah wanita, bukan nomor dua. Tujuan kita adalah untuk menunjukkan bahwa wanita dapat mengambil tanggung jawab, bahwa kita dapat berdikari, bahwa kita berhak untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bahwa kita berhak untuk ambisi, namun tetap menjadi kewajiban kita untuk selalu beradab. Merintih dan berdoa. Jadilah wanita yang selalu menjaga pandangannya, jadilah wanita yang selalu taat, jadilah wanita yang memiliki tenggang rasa serta saling menghargai. Tunjukkan ke mata dunia bahwa kita adalah wanita hebat. Merdeka!